Halo guys, kembali lagi di channel Aslan Yasar. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang umur dan tinggi asli seluruh aktor pemeran di film Tokyo Revengers. Takumi Kitamura sebagai Takemichi. Takumi Kitamura adalah seorang aktor penyanyi sekaligus model asal Jepang yang lahir pada 3 November 1997 dan usianya kini telah menginjak ke 23 tahun. Pria yang memiliki tinggi badan 175 cm ini memulai debut pertamanya di dunia akting pada film yang berjudul Dive. Dan nama Takumi Kitamura sebagai aktor mulai mendapatkan popularitas setelah sukses membintangi film populer berjudul Let Me Eat Your Pancreas dan berperan sebagai pemeran utamanya. Ryu Yoshizawa sebagai Mikey. Ryu Yoshizawa merupakan aktor yang lahir pada 1 Februari 1994 dan usianya kini telah menginjak ke 27 tahun. Ia memulai debut pertamanya di dunia akting pada tahun 2011 dalam film yang berjudul Sign. Selain itu, aktor yang memiliki tinggi 170 cm ini juga dipercayai memerankan salah satu peran di serial Kamen Rider dan berperan sebagai Kamen Rider Meteor. Yuki Yamada sebagai Draken. Yuki Yamada adalah aktor kelahiran 27 September 1990 dan usianya kini telah menginjak ke 30 tahun. Ia memulai karirnya di dunia artis sejak tahun 2010 dan pertama kali mulai dikenal lewat film Kaizoku Sentai Gokaiger dengan perannya sebagai Jokipken atau Gokai Blue. Namun sebelum berperan sebagai Draken, Yuki Yamada sendiri telah terlebih dahulu populer dengan peran ikoniknya sebagai Murayama Yoshiki di film berjudul High and Low. Mio Imada sebagai Hinata Tachibana. Mio Imada merupakan seorang aktris yang lahir pada 5 Maret 1997 dan usianya kini telah menginjak ke 23 tahun. Sebelum terjun ke dunia seni peran, Mio Imada sendiri telah terlebih dahulu memulai karirnya sebagai seorang model. Aktris yang memiliki tinggi 157 cm ini memulai debutnya di dunia seni peran dalam film berjudul Sumi no Yohaku yang dirilis pada tahun 2015. Yosuke Sugino sebagai Naoto Tachibana. Yosuke Sugino merupakan aktor sekaligus model yang namanya sudah tak asing lagi di dunia perfilman Jepang. Aktor kelahiran 18 September 1995 ini melejit lewat perannya di film seperti Anoko no Toriko, Under One Roof, hingga yang terbaru adalah Tokyo Revengers. Nobuyuki Suzuki sebagai Kiyomasa. Nobuyuki Suzuki merupakan aktor dan model asal Jepang yang lahir pada 14 Oktober 1992. Di usianya yang kini telah menginjak ke 28 tahun, Nobuyuki Suzuki sendiri telah membintangi puluhan judul film layar lebar hingga drama series. Sebelum dikenal dengan perannya sebagai Kiyomasa di film Tokyo Revengers, aktor yang memiliki tinggi 185 cm ini sudah terlebih dahulu dikenal lewat film berjudul High and Low dan berperan sebagai Yamato. Gordon Maeda berperan sebagai Mitsuya. Gordon Maeda merupakan seorang model dan aktor pendatang baru yang lahir pada 9 Januari 2000. Meski masih dikategorikan sebagai aktor baru, namun Gordon Maeda mampu menunjukkan visual serta kemampuan aktingnya yang sangat memukau. Aktor yang memiliki tinggi 183 cm ini mengawali karirnya dengan membintangi film berjudul Little Love Song di tahun 2019 dan hanya bermain sebagai pemeran pendukung. Hiroyasu Mizu berperan sebagai Sujianma. Hiroyasu Mizu merupakan seorang aktor sekaligus model yang lahir pada tanggal 9 Juni 1999. Aktor yang memiliki tinggi 186 cm ini telah memulai debut aktingnya lewat film berjudul Shindo pada tahun 2012. Selain itu, Hiroyasu Mizu juga pernah membintangi beberapa judul film lainnya seperti Teridika no Jo Real Girl, Sadako, dan Hot Gimmick.
Hayato Isomura berperan sebagai Akun. Hayato Isomura merupakan aktor yang lahir pada 11 September 1992 dan usianya kini telah menginjak ke 28 tahun. Pria yang memiliki tinggi 176 cm ini memulai debut akting pertamanya pada film berjudul The Sacrifice Dilemma pada tahun 2013. Jauh sebelum berperan sebagai Akun, Hayato Isomura ini pernah menjadi sorotan ketika berperan sebagai Alain dalam drama dan seri film Kamen Rider Ghost. Sotaro Mamiya berperan sebagai Kisaki Teta. Sotaro Mamiya merupakan seorang model dan aktor yang lahir pada 11 Juni 1993. Aktor dengan tinggi badan 179 cm ini memulai karir aktingnya pada tahun 2008 lewat drama yang berjudul Scrap Teacher. Kazuki Horike berperan sebagai Pacin. Kazuki Horike merupakan seorang aktor yang lahir pada 21 November 1997 dan usianya kini telah menginjak ke 23 tahun. Sama halnya dengan Gordon Maeda, Kazuki Horike bisa dikategorikan sebagai aktor pendatang baru setelah dirinya memulai debut aktingnya di tahun 2017. Dalam film layar lebar, ia baru membintangi beberapa film seperti judul berikut ini. Yoshiki Minato berperan sebagai Osanae Nobutaka. Yoshiki Minato merupakan aktor yang lahir pada 7 Desember 1992. Pria yang memiliki tinggi 182 cm ini memulai debut akting lewat perannya sebagai anggota Yakuza bernama Jiro di serial televisi Inggris berjudul Kiri Garis Miring Haji. Dan pada film Tokyo Revengers ini, Yoshiki Minato menjadi villain dalam ceritanya dan berperan sebagai Osanae Nobutaka. Itulah dia pembahasan singkat biodata para pemeran di film Tokyo Revengers. Bagi kalian yang suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.